Alhamdulillah, syukurlah. Saya bahagia sekali bisa bertemu dengan jamaah sekalian dalam perjalanan safari dakwah. Alhamdulillah, kita masih terus melanjutkan perjuangan untuk mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Dan alhamdulillah, program ini sudah jalan, bukan baru mau jalan. Bahkan alhamdulillah, 4 tahun terakhir peningkatan perhatian, peningkatan belajaran Al-Quran, bahkan peningkatan hafalan Al-Quran sangat luar biasa, meningkat. Semua badan naik. Harga pajak naik, BBM naik, tol naik, dan juga pun penghafal Al-Quran bertambah banyak. Ya, harus kita lihat yang positif. Saya masih ingat, pertama kali saya dapat kesempatan berada di Indonesia tahun 2008. Dan saya berkesempatan mengimami salat tarawih di Masjid Agung Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat. Jujur saja tidak duga bisa betah atau tinggal di Indonesia. Ya, mungkin jalani tugas, habis tarawih pulang ke Madinah. Mudik. Bapak Ibu mudikkan lebaran, saya juga mudik pulang ke Madinah. Saya begitu selesai dipanggil, diundang lagi 2009. Diundang lagi 2010. Mundar-mandir bolak-balik antara Madinah sama Indonesia. Lama-kelamaan sedikit demi sedikit sudah belajar bahasa Indonesia. Saya membayangkan ada kemarin yang menerimkan rekaman saya ketika saya mengisi tadarus Al-Quran dalam bahasa Arab di Masjid Agung Sunda Kelapa, karena belum bisa bahasa Indonesia. Membandingkan tahun 2008-2009 belum bisa bahasa Indonesia, cuma saya bisa bagus. Orang tanya, apa kabar? Bagus. Sudah makan? Bagus. Mau ke mana? Bagus. Kata teman saya, apapun ditanya, bilang aja bagus. Tidak faham. Belajar lagi, apa kabar? Bagus. Mau ke mana? Aku cinta kepadamu. Sedikit demi sedikit, saya selalu berdoa, ya Allah, mohon berikan kepada aku bahasa yang bisa difahami. Ada seorang teman dari Madinah, ketika saya bertemu, kata beliau sama saya, luar biasa, saya lebih lama, hampir 25 tahun di Indonesia, tapi kalau dibandingkan bahasa saya sama antum, jauh beda. Saya masih kaku dalam bahasa Indonesia, padahal saya lebih lama 25 tahun. Saya selalu berdoa, ya Allah, aku mohon diberikan kemudahan bahasa Indonesia yang bisa difahami, agar saya bisa menyampaikan pesan-pesan Islam. Pertanyaan saya, Bapak Ibu, faham gak bahasa saya? Berarti alhamdulillah doa saya sudah dikabul oleh Allah. Makanya saya yakini, di antara doaku yang saya yakini, ya Allah, aku mohon jangan cabut nyawa saya sampai menjadi kenyataan dan terwujud 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia. Indonesia dikenal negara terbesar penduduk Islam. Insya Allah, tunggu, kami akan berjuangkan menjadikan Indonesia negara terbesar para penghafal Al-Quran sedunia. Apalagi kemarin pas saya dapat ujian dan ditusuk, saya meningkatkan lagi doa itu, memperbanyak lagi, ya Allah jangan dulu, ya Allah jangan dulu, tidak boleh mati, tidak apa-apa ditusuk, tapi tidak boleh mati, ya Allah, tolong, tolong ya Allah, jangan, tidak boleh mati dulu, sambil tuntas tugas ini. Kalau sudah selesai tugasku, ya Allah, tidak apa-apa cabut nyawaku.
Makanya kami tidak mengenal lelah, capek. Allah izinkan dapat ujian, panitia menantarkan saya ke hotel. Habis dirawat di rumah sakit, dia bilang, buat apa diantar ke hotel? Oh, istirahat. Tidak, kan masih ada dua acara. Habis maghrib sama habis isya. Ayo, lanjut. Istirahat. Ini kan luka. Bekas ini masih hangat darahnya, masih baru jahit. Tidak apa-apa, istirahatku di surga, bukan di dunia. Lebih baik saya mati berdakwah daripada mati di hotel. Kalau memang fisik saya tidak memungkinkan, bisa mengakibatkan sakit, parah, tidak apa-apa. Lebih baik parah saya berdakwah, sakit, jatuh, mati, daripada saya mati di hotel. Tidak ada istirahat di dunia. Tidak ada istirahat. Dan tidur pun di malam hari sebenarnya bukan buat istirahat. Hanya untuk menambah sinergi, biar untuk bangun, kembali beraktivitas. Bukan untuk istirahat. لقد خلقنا الإنسان في كبد. Kami ciptakan manusia, kata Allah, في كبد. Kerja, 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 kerja. Tidak boleh berhenti. Tidak boleh berhenti. Ibadah, ibadah. Cari dunia, cari akhirat. Cari rida Allah, cari rida orang tua. Cari kekayaan dunia dan pula kekayaan akhirat. Kita harus bekerja keras. Tidak boleh kita lemas, kita tidak boleh malas. Dan kalau kita buka sejarah, yang membuat kemenangan umat Islam adalah pemuda-pemuda yang berani dan maju. Tidak, bukan pemuda yang malas. Dan yang menjatuhkan Andalusia. Kalau buka sejarah Andalusia, tahukan Andalusia yang sekarang jadi Spanyol? Silakan buka sejarahnya. Kapan bisa jatuh negara Islam di Andalusia itu? Dan dirubah menjadi Spanyol ketika sudah umat Islam tidak mau bekerja lagi untuk Islam, tidak mau bersatu untuk Islam, menjauh dari masjid, menjauh dari Quran, menjauh dari dakwah, dan sibuk hanya bacaran dan urusan dunia. Disitulah tercatuh kelemahan umat Islam, mudah didatangi oleh musuh. Bapak ibu harus fahami, musuh Islam, musuh Al-Quran, orang munafik yang tidak suka dakwah, itu mereka bekerja keras, habiskan tenaga, habiskan waktu, habiskan harta untuk menghancurkan Islam. Kita harus juga sama, kerja keras, habiskan tenaga, habiskan waktu, habiskan harta, tapi bukan tujuannya untuk menghancurkan musuh. Kita tidak ada urusan sama musuh, tapi kita bekerja keras untuk membangkitkan Islam. Kalau mereka ingin menghancurkan Islam, kita ingin mengajak mereka masuk kepada keadilan dan rahmatan lil alamin.